squad dari Perserang-Serang bisa mempersembahkan kemenangan perdana bagi squad ini. Sedangkan ini adalah squad yang dilatih oleh Robi Daru, PSKC Cimahi, Tampu Jalan, ketiga di babak pertama sudah berlangsung. PSKC Cimahi dengan jersey merah hitam-hitam bergerak dari sisi kiri layar dengan sekarang berkedua langit dan kumpulkan dari Egy. Begitu teruji yang pertama kali, dua kombinasi berbahaya kali ini. Umpan melebar, sepakan langsung yang dilepaskan. Oh, terlepas dari penyelamatan Yogi Triana tadi. Sebuah upaya yang sangat baik, jual beli serangan onside. Oh, kesalahan dan akankah ini tercetak gol pembuka bagi Serang. Ade Ivan tadi memanfaatkan kesalahan, fatal error. Berawal dari bola direct, kesalahan penjaga gawang, dan Ade Ivan terus switch on. Genesi terukur, gawang yang sudah ditinggalkan. Adam Manis mudah melewati hadangan, aksi dari Adam Manis. Tapi Henry, cutback berbahaya, sepakan dilepaskan off the line tadi. Irfan, reaksi coba mereka lakukan untuk cepat membalas gol. Lagi tekanan, terbuka lebar peluang di mulut gawang. Tidak bisa juga Irfan menjaga kesehatan dan di rumah saja. Ruang kali ini bagi PSKC Cimahi, sebuah kesempatan yang gagal dimanfaatkan. Klaim di udara yang sangat baik. Satu gol, tendangan bebas Fandi Eri. Duel udara tadi Agung Pribadi. Wasit Yeni Kristianto meniupkan peluit tanda berakhirnya persaingan babak pembuka. Kick off babak kedua sudah berlangsung. Liga 2 Grup B. Setelah sore tadi Persikat Tegal mengklaim 3 poin yang di luar dugaan bisa mereka raih atas Bandar Lampung, laga kali ini tim yang lebih dominan menekan juga justru tertinggal, yakni PSKC Cimahi. Cukup terbuka, Henry Rivaldi dapat diblok. Peluang berikutnya Rivaldi yang lemah, sepakan dilepaskan oleh Ade Ivan tadi. Sangat baik peluang kali ini, brilian. Dapat diblok, terlepas tadi si Bagus Saprudin. Peluang kembali didapat oleh Serang, terlepas Ade Ivan menuju kotak penalti. Ade Ivan yang sangat spektakuler dengan nutmeg, ketenangan luar biasa. Bergerak penjaga gawang Taufik Hidayat untuk kali kedua diakali oleh onside. Irfan, adakah pelanggaran di sana? Dua pemain terjatuh dan akhirnya Diara memenangkan penalti bagi Cimahi. Upaya dari Diara yang mungkin menjatuhkan diri. Ini dia upaya sepakan dari Irfan. Masuk drama Bima Reksa. Gagal tadi kokoh. Dan demikianlah akhir dari pertandingan yang begitu luar biasa menegangkan. Ada gol hiburan yang dicetak oleh Irfan dari titik putih. Namun itu tidak cukup untuk membuat PSKC Cimahi terhindar dari kekalahan.